dan untuk rangka-rangka atap dibantu oleh alat berat. Akan dibawa ke mana itu ya? Jalan ruangan PPKA atau PAP kali ya, yang baru ada di antara jalur 3 dan 4. Masih dalam tahap pengerjaan. Dharma Wangsa, saya telat merekam. Habis dari mana, Bang? 6 dari arah barat masuk Argo Cirebon. Masuk kereta api Argo Cirebon tujuan akhir stasiun Tegal dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Bekasi pada pukul 10.14 menit. Kepada pelanggan kereta api Argo Cirebon, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri di peron 6. Dan dimohon perhatikan tiket dan barang bawaan Anda jangan sampai tertinggal di area stasiun Bekasi. Agar tidak menentang bandara barat, masuk kereta api Argo Cirebon. Datang di channel saya. Kali ini saya ada di stasiun Bekasi. Pemasangan keramik atau ubin mulai ada kemajuan lagi. Sedangkan untuk rangka-rangka atapnya juga ada kemajuan. Jadi pengeramikan di stasiun Bekasi ini sudah mendekati area tangga yang ada di sana. Nanti kita akan mencoba ke sana. Ini ekor kereta Argo Cirebon. Dan yang sedang tertahan di sinyal masuk itu ada kereta Argo Dwi Pangga tambahan. Sebelumnya kan namanya KA tambahan Gambir Solo. Sekarang sudah berganti nama dengan nama yang baru,
Argo Dwi Pangga tambahan. Nah, jadi Argo Cirebon baru berangkat Bekasi, Argo Dwi Pangga tambahannya tiba-tiba ada masuk di sinyal masuk Bekasi dan ditahan di sana. Ya, papasannya di sana. Argo Dwi Pangga tambahan bersiap melintas langsung stasiun Bekasi setelah tertahan sinyal masuk stasiun Bekasi. Kan berpapasan dengan kereta barang. Kita perhatikan apa yang istimewa dari KA Argo Dwi Pangga tambahan ini. Di sini adalah menggunakan rangkaian bukan stainless steel. Terjadi papasan dengan kereta barang.